Persiapan menghadapi Liga Malaysia musim 2018, dua pemain import dari Brazil Wonder Luis Bentancur Jr. dan dari Filipina Misak Median Bahaduran kini sah milik The Boss Gaurus. Kedua-dua pemain itu berusia 31 tahun. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayan berkata mereka mengikat kontrak dengan PAFA selama setahun. Manakala satu lagi kuota import akan diisi dalam tempoh terdekat. Yang satu import lagi bagi kita 2-3 hari sebab kita ada 2-3 nama. Jadi kalau kita dah finalize kita akan umumkan. Dia memang nama tu memang ada kat kita dah. Bagi peluang kat kita 2-3 hari sebab kita nak cari seorang center back yang betul-betul cukup bagus untuk komand pada barisan belakang. I want to achieve something. I want to win with Perak also. With Global I achieved 11 trophies in 5 years. So I want to at least win some trophies if I can help the team especially Perak to win some trophy here. Ditemui di Ipoh, beliau berkata Wonder Luis dan Misak Median akan bergandingan dengan dua lagi pemain import yang masih bersama The Boss Gaurus iaitu Gilma Jose da Silva dan Leonardo da Santos. Turut diumumkan dua pemain baru tempatan iaitu bekas pemain Titim Nur Hakim Hassan dan bekas pemain Kelantan Brandon Gunn Sen Ling. Sementara itu, Muhammad Nasir Basharuddin pula dilantik sebagai kapten pasukan untuk musim ini. Yalah, tanggungjawab tu kembali balik. Dah lepas tahun berehat, bukanlah satu beban tapi satu penghargaan kat saya untuk saya manage play-play lain untuk capai matlamat itulah. Majlis memperkenalkan pemain dan pelancaran jersey akan diadakan pada pukul 8 malam 27 Januari ini bertempat di Bulatan Aman Jaya, Meru Jaya.